Nah, masteran ini bagus untuk burung, di mana kalau burung ini digantangan itu lebih suaranya lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Rulla Ale Ale. Tentunya channel ini akan membahas tentang permasalahan cendet, terutama yaitu cara mencetak cendet dengan baik dan benar. Lama sudah saya nggak upload video, mungkin saatnya sekarang sudah kasih tahu masteran yang ketujuh itu apa. Mungkin saatnya sudah saya kasih tahu. Dan sekarang saya berada di posisi dermaga Pulau Sapudi. Di belakang sana itu perahu kecil, lumayan kalau dibanding dengan kapal feri itu lebih besar kapal feri. Itu tempat pengiriman cendet, dikirim melalui dermaga Sapudi ini, dikirim ke Situ Bondo. Kalau dari sini itu dikirim ke Situ Bondo atau pelabuhan Kalbut. Itu kalau dari sini, kalau dari dermaga Sapudi. Tapi kalau dari pelabuhan Tarebung itu beda. Kalau dari pelabuhan Tarebung itu melalui di pelabuhan Jangkar, karena di situ pelabuhannya kapal, pelabuhan kapal yang dari Sapudi atau juga dari Raasa. Sekarang saya akan membahas apa itu masteran ketujuh. Masteran ketujuh itu masteran gereja alam. Jadi kalau masteran itu yang ketujuh itu gereja alam. Ingat, itu gereja alam. Masteran gereja alam ini masterannya, ini MP3-nya ini. Dan itu masteran gereja alam. Kalian tinggal download masterannya di YouTube saya, itu ada. Tinggal ambil lewat aplikasi-aplikasi yang bisa mendownload YouTube itu. Masteran ini bagus untuk burung, di mana kalau burung ini digantangan itu lebih suaranya lebih kedengeran bagus. Jadi nyeret-nyeret bunyinya itu nyeret-nyeret. Tinggal kalian masterkan itu. Ini masteran ini 3 hari. Jadi ini masteran yang ketujuh. Habis itu nanti kalian ganti, setelah 3 hari ganti ke masteran yang nomor 8. Nanti apa itu masteran yang 8 itu nanti ada. Tinggal kalian download dulu, masterin dulu, itu gampang nanti. Biar kalian enak ikuti cara-cara yang seperti saya lakukan di dapur rekaman bokep Sapudi, dari nomor 1, 2, 3, 4 dan sampai selesai. Itu yang saya memang masterkan di rumah. Alhamdulillah semuanya untuk tahun ini alhamdulillah terbilang 80% sukses. Alhamdulillah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua, para pencinta cendet Sapudi, khususnya cendet pecinta cendet Sapudi. Cuman saya minta maaf, cuman suasananya ini agak bising, karena memang saya ada di pelabuhan Sapudi, di mana pelabuhan ini memang ramai. Setiap sore ini ramai, ada yang jalan-jalan atau mancing, atau perahu-perahu yang memang mau ngangkut barang ke Jawa atau ke Sumenep ini, lewat jalur sini. Makanya saya mau cari suasana biar tidak bosan. Sekian, terima kasih. Semoga kalian sukses dalam mencetak cendet, sabar dan telaten,
di OP ini biar semuanya di bawah tenang. Jadi enggak usah keburu-buru, santai. Karena apa? Karena dengan sabar kalian mungkin akan mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang sangat memuaskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen, dukung channel ini. Terima kasih. Selalu buat dapur rekaman bokep Sabuli, khususnya sang pawang Umrullah Ale-Ale. Semoga kedepannya tambah sukses.